Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 72, yaitu sesi 2, memperhatikan. Yang bagian A, dengarkan audio 21, Monita dan Galang sedang berbicara tentang sebuah cerita. Dengarkan dan tentukan judul dari cerita tersebut. Nah, ini ada audionya, kita dengarkan terlebih dahulu sambil kita perhatikan teksnya tersebut. Silakan kita dengarkan. Galen, hi, Monita. What are you doing? Monita, oh hi, Galen. I'm listening to a story. The title is The Ugly Duckling. It's an assignment from Ibu Ida. Remember? Galen, my goodness. I almost forgot about it. Can we listen to it together? Monita, sure thing. I'll use the loudspeaker then. Nah, itu dia. Sekarang kita terjemahkan. Ya, ini gambar dua-dua membicarakan tentang sebuah cerita. Ini ada pembicaraan antara Galang dan Monita. Ini dia. Hai Monita, apa yang sedang kamu lakukan? Hai Galang, saya sedang mendengarkan sebuah cerita. Judulnya adalah titik-titik ya. Ini merupakan tugas dari Ibu Ida. Ingat? Astaga, saya hampir lupa. Saya hampir melupakannya. Bisakah kita mendengarkannya bersama-sama? Tentu saja, saya akan menggunakan, bukan begini tuh ya. Tentu saja, kalau begitu, saya akan menggunakan loudspeaker. Ya, jadi tidak pakai handsfree dia lagi. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.